Pemirsa, video pencurian pelang papan nama jalan di Medan viral di media sosial. Aksi pelaku yang menarik dan mematahkan pelang nama jalan yang tertanam di tanah terekam CCTV rumah warga. Rekaman CCTV milik warga merekam aksi kedua orang pelaku saat beraksi mencuri pelang papan nama jalan milik Pemko Medan di Jalan Jawa, Gang PTP Medan. Beraksi saat subuh hari, pelaku memantau situasi dan melintasi pelang papan nama jalan yang menjadi incarannya. Setelah dirasa aman, kedua pelaku pun memutar arah sepeda motornya dan langsung mematahkan, menarik pelang papan nama yang tertanam di tanah. Tak butuh waktu lama, tak sampai satu menit pelaku langsung berhasil membawa pelang papan nama dan kabur ke arah jalan Kapten Muslim Medan. Rahmat, pemilik rumah, mengatakan menyadari kejadian pelang hilang pagi harinya. Dirinya lantas membuka CCTV dan mendapati dua orang telah mencuri pelang papan nama jalan. Sekitar jam 4 itu kan? Itu dari rekaman CCTV ada berapa pelakunya, Pak? Ya? Ada berapa pelakunya di rekaman itu, Pak? Dua. Dua? Apa, Pak, yang dicurinya, Pak? Itulah. Jabutnya itu kan? Pelangnya, Pak? Dia kan datang dari sana. Orang ini kan baru keluar. Keluar dari sini kan pintunya terbuka gitu sebelah, kan? Terus yang dua itu nengok-nengok ke dalam. Karena memang udah, karena jam 4 itu kan di sini kan udah rame banyak. Lewat-lewat ada beberapa orang gitu, Pak. Terus dia ke sana. Sampai situ dia balik lagi sini, langsung diangkatnya ini. Langsung diangkatnya, Pak? Gitu aja. Saat ini, petugas kepolisian Polsek Medan Helvetia tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang wajahnya terekam CCTV. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews, melaporkan.